Masih Irkam melebar kepada Samsul Arifin. Samsul Arifin angkat bola ke dalam kotak dan itu dia tendangan. Yeah. Dan kita lihat pemirsa, sebuah tendangan yang didapatkan oleh PS Sleman dan lagi-lagi anak muda bernama Sadam Ghaffar. Tendangan klik baik, tendangan tanpa notifikasi, tendangan FYP yang akan kaki kirinya luar biasa pun. Iya, ada kelengahan sepertinya ya di barisan pertahanan dari Persib Bandung. Kita lihat sangat renggang marking terhadap seorang Sadam ya. Nyaris tanpa gangguan dia bisa melakukan voli dengan bebas di dalam kotak penalti. Di mana ada Nick Kippers di situ, di mana ada Igbo Nevo di situ. Wow. Adi Idrus juga terlambat menutup ruang yang dimiliki oleh Sadam Ghaffar. Ya, dan ini seperti di Javu di leg yang pertama ketika Samsul Arif